Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat VDA Gaming Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya Nah di kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan bocoran event Garena Free Fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like Subscribe lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Okay? Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti tanggal rilis dari bundle top criminal ghost baru, Lalu ada juga bocoran untuk Jenggot PNL yang katanya di komentar di video sebelumnya katanya suruh dibahas lagi Terus ada juga bocoran untuk uh, Scar Titan yang direlaunch dan juga bocoran-bocoran yang lainnya Nah jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip oke okay? Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita cek-cek dulu Untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia Salah satunya itu ada halaman event dari Ghost Criminal ya Atau bisa disebut juga dari Bundle Top Criminal Ghost terbaru Nah ini jadi eh, untuk event-eventnya Ini ada kalender eventnya Kalender event gratisan dari Bundle Top Criminal terbaru Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama yaitu ada bocoran tanggal rilis resmi dari bundle top kriminal ghost terbaru nah, ini kalian bisa lihat ya kalau kalian pertama masuk ke game Free Fire, itu nantinya akan ada tampilan iklan atau banner dari bundle top kriminal itu ya, dan kalau kalian lihat dengan teliti itu ada tampilannya adalah bundle top kriminal, dan di atas nya itu ada tanggal rilis resminya itu ya dan itu pastinya untuk bocorannya sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi karena ini dari Game Free Fire server Indonesia-nya asli yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 26 November 2023. Nah jadi bagi kalian yang bertanya untuk kira-kira perilisan dari bundle top kriminal itu diriliskan di event apa Silahkan kalian bisa tonton saja ya video saya yang sebelumnya Karena sebenarnya untuk bundle top kriminal tersebut itu sudah saya bahas ya beberapa kali di video sebelumnya Jadi untuk video kali ini itu saya akan memberitahukan hanya tanggal rilis resminya ya Tetapi untuk perkiraan dari dari eventnya itu diriliskan di event apa kalian bisa tonton saja video saya yang sebelumnya. Jadi sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi akan diriliskan di tanggal 17 November 2023 untuk bandel top kriminal terbarunya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Bagi kalian yang pengen mendapatkan bundle top kriminalnya Silahkan kalian bisa persiapkan diamond kalian mulai hari ini nih ya Karena hari ini itu sudah di tanggal 14 Jadi sekitar uh, 3 hari lagi itu ya 3 hari ke depan Untuk bundle top kriminalnya itu diriliskan di server Indonesia Nah, itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk handle top kriminal terbaru tersebut. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran Moco Store Bundle terbaru Nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran dari Moco Store Bundle terbaru tersebut Itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri Untuk bandelnya itu seperti itu ya menurut kalian bagus atau tidak Dan pastinya untuk Moco Store itu ada banyak sekali pilihan bundle hadiah utama dan juga hadiah keduanya Dan saya pilihnya adalah bandel pangeran ya seperti itu Nah untuk bandel tersebut itu sudah pernah diriliskan atau belum di server Indonesia Silahkan bagi kalian yang tahu silahkan kalian bisa komentar di bawah ya Karena sepertinya untuk bandel tersebut itu hampir mirip Seperti bandel perempuan atau bandel putri yang sudah saya bocorkan ya di video sebelumnya jadi, bagi kalian yang tahu, silahkan kalian bisa tonton dulu video saya yang sebelumnya. Dan bagi kalian yang tahu, untuk bandel tersebut itu sudah pernah diriliskan atau belum di server Indonesia, silahkan kalian bisa komentar di bawah itu ya, karena ini saya agak lupa. Untuk bandel, hadiah utamanya itu sudah pernah diriliskan atau belum. Untuk bandelnya itu cukup lumayan bagus, itu ya, mewah sekali seperti pangeran asli, tetapi itu pangerannya. Ku kurang tidur itu ya karena matanya itu berwarna hitam di kelopak mata kelopak matanya apa itu ya di sebelah matanya itu ada hitam-hitamnya itu ya seperti kurang tidur nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk moko store bundle tersebut semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran skartitan yang diriliskan kembali nah ini kalian bisa lihat ya ini pastinya kalian sudah bisa tebak sendiri untuk bocoran Skartitan yang diriliskan kembali tersebut itu pastinya saya dapat bocorannya dari server luar negeri karena di server luar negeri itu memang mantap sekali itu ya Skartitan ataupun hadiah-hadiah di inkubator itu diriliskan kembali di event token ring seperti itu dan itu juga bukan hanya satu skin ya atau satu bundle mungkin biasanya itu melainkan ada satu paket inkubator itu ya ada yang scar titan ada yang scar ijo itu ya namanya apa the beast terus ada juga scar yang paradise dan satunya scar yang inferno itu ya nah itu jadi diriliskan satu paket di event token ring pasti kalian kalau diriliskan untuk event tersebut itu di server Indonesia kalian sangat senang sekali ya dan sangat sangat setuju sekali Karena pastinya untuk event token ring dan kalau hadiahnya itu banyak sekali Itu kalian bisa berkesempatan mendapatkan untuk skartitanya atau hadiahnya itu lebih cepat ya Maksudnya lebih mudah karena untuk skin senjata permanennya itu ada banyak sekali, nggak seperti di server Indonesia kalau event token ring itu kebanyakan adalah eh, apa itu ya loot crate atau mungkin tokennya itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, semoga Garena nantinya menjadi baik hati dan meriliskan untuk event inkubator seperti itu di server Indonesia. Apalagi hadiahnya itu adalah hadiah di in. Kubator itu ya, seperti mungkin top kriminal bandel, atau mungkin eh bandel kelinci, atau mungkin ini ya, yaitu adalah Skartitan Semoga cepat diriliskan ya untuk eventnya di server Indonesia, tetapi pastinya karena ini bocorannya itu baru dari server luar negeri, jadi saya belum bisa mengkonfirmasi ya, apakah nantinya diriliskan juga atau tidak di server Indonesia. Nah, itu jadi. Silahkan, yang terpenting kalian bisa tunggu saja, ya. Nanti, kalau sudah ada bocoran resminya, apakah diriliskan juga di server Indonesia, nanti saya akan bocorkan kembali, ya, kepada kalian. Nah, itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran jenggot PNL yang akhirnya di relaunch Nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran dari event jenggot PNL yang di tersebut Itu saya dapat bocorannya dari admin atau bisa disebut juga GM server luar negeri Dan sepertinya itu adalah event dulu ya yang sudah pernah diriliskan di server luar Luar negeri. Nah, karena di antara kalian itu banyak yang komentar di video sebelumnya, katanya suruh membahas lagi ya untuk jenggot PNL kira-kira diriliskan di event apa dan juga di tanggal berapa. Itu nanti kita akan bahas ya, maksudnya saya akan bahas nanti. Nah, karena untuk uh, bocoran resminya itu belum ada ya. Jadi ini saya dapat rumor, kalian harus ingat ini baru rumor-rumornya ya. Jadi jangan dipercaya 100% karena untuk rumornya untuk jenggot PNL itu katanya akan diriliskan di bulan Desember. Nah, kenapa diriliskannya di bulan Desember, Bang? Nah, karena untuk bulan Desember itu adalah bulan spesial event Winterlands ya atau bisa disebut juga event musim dingin. Nah, jadi untuk Jenggot PNL itu temanya adalah tema Winterlands atau bisa disebut juga musim dingin. Jadi ada kemungkinan mungkin di bulan Desember nanti itu untuk Jenggot PNL akan di ya atau bisa disebut juga diriliskan kembali. Tetapi itu baru rumor ya, belum ada Coran resminya jadi, jangan terlalu dipercaya tetapi menurut perkiraan saya itu ada kemungkinan ya memang benar nantinya di bulan desember karena untuk bulan desember itu sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi akan ada event Winterlands. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk perilisannya kira-kira di event apa itu mungkin bisa jadi di event spin ya, entah di event token ring atau mungkin token tower karena untuk jenggot BNL itu adalah salah satu item yang sudah old sekali, ya, atau bisa disebut juga yang sudah diriliskan dulu sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Mungkin diriliskan di event spin Dan mungkin diriliskan di tanggal atau bisa disebut juga di bulan Desember Karena spesial event Winterland itu ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Nanti kalau sudah ada bocoran resminya Kira-kira di relaunch atau diriliskan kembali itu di tanggal berapa Dan juga di event apa Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada Kalian, nah, itu jadi. Silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga saja untuk semua bocoran kali ini cepat diriliskan semua, ya, di server Indonesia. Nah, itu ya, berarti cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.